Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasbar TU, kasih TU KPD yang baru dan kasih pelayanan rekan-rekan yang baru lagi ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun di cuaca dingin ini kita masih bisa berkumpul diberi kesehatan. Rekan-rekan yang berbahagia, bahwa mulai hari ini kita kedatangan saudara, kedatangan atasan, kedatangan personil di Bandara Tabulin Sinting ini, di mana penambahan baru dari Bandar Udara Pangkalan Bun itu namanya Pak Hasan, nanti bisa langsung kenalan sendiri. Beliau di sini sebagai kasih TOKPD yang akan membawai dari PK Apsek Bangunan, yaitu khususnya teknisi lah. Jadi nanti beliau bisa memonitor, mengarahkan kinerja kita. Semoga akan lebih baik dengan kehadiran Pak Hasan, akan membuat perubahan-perubahan di Bandar Udara Tabulin Sinting ini. Saya kira cukup sekian, nanti bisa Pak Hasan memperkenalkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala OPBU TBRIA, yang saya hormati Kasubag TU, yang saya hormati kasih pelayanan jasa dan prasarana, yang saya hormati para koordinator setiap unit yang ada di PBU TBRIA ini, yang saya hormati karyawan dan karyawati PBU TBRIA. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah banyak diberikan kenikmatan ya, terutama kenikmatan usia dan kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya dipindah untuk menduduki jabatan Kasih TOKPD di sini sejak tanggal 31 kemarin. Sebelumnya saya di Pangkalan Bun sekitar 25 tahun. Saya dari 97 sudah di Pangkalan Bun. Saya dulu di Telnak, terus Elban, terakhir saya koordinator jabatan fungsional membawahi teknisi-teknisi penerbangan. Ya alhamdulillah saya bisa mengetahui bandara di luar Pangkalan Bun setelah saya dilantik. Jadi memang cukup jauh jarak, kalau dihitung kilometer cukup jauh, tapi ya alhamdulillah masih ada transportasi, artinya bisa dijalani. Kemarin saya berangkat dari Pangkalan Bun ke Jakarta, nginap semalam, baru ke Pontianak pagi kemarin, baru lanjut naik travel. Saya juga mohon bantuan dari teman-teman semua, khususnya di operasional, untuk kita sama-sama saling bekerja sama, komunikasi, koordinasi yang baik untuk kemajuan Bandara Tabulin ini, agar kita bisa melayani semua pengguna jasa. Ya, mudah-mudahan
bandara kita ini bisa berkembang, maskapainya nambah, itu yang kita harapkan, artinya makin maju lah. Karena Tebilian ini kan bandara baru, sangat jauh dari, terus terang dari Pangkalan Bun. Kalau Pangkalan Bun itu masih bangunannya lama, karena dia di sana inklat sipil, masih numpang di Lanut Iskandar. Jadi untuk pengembangan bandara pun kita di sana harus selalu berkoordinasi dengan Mabes TNI AU. Jadi kendala di lapangan itu banyak, seperti operasional parkir taksi itu dikelola mereka. Jadi kita tidak bisa menjalankan atau kita mengkoordinir taksi sama parkir itu. Nah itu sekilas yang saya gambarkan di tempat saya sana. Ya alhamdulillah di sini artinya benar-benar bandara milik Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Artinya tidak ada kendala-kendala eksternal di luar. Artinya kita sangat bersyukur dengan adanya bandara kita ini. Sekali lagi ya, saya mohon bantuan teman-teman operasional khususnya agar saling berkoordinasi, saling komunikasi terkait dengan operasional kita ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya yang sudah diberikan, terutama buat Kepala UPDU Tebilian. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di sini. Kembar jalan. Nah,